A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqimus shalata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita pada hari ini, hari Jumat tanggal 29 Muharram 1431 Hijriah, untuk kembali duduk bersama mempelajari ilmu-ilmu Islam agar kita bisa beragama Islam dengan benar sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Shalawat dan salam semoga selalu Allah berikan pada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan yang selanjutnya yang kita ingin bahas yaitu nomor 22. Makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam. Permasalahan, apakah makmum membaca Al-Fatihah di belakang imam? Maka jawabannya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama di dalam permasalahan ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya membaca surat Al-Fatihah wajib bagi setiap orang yang salat, baik itu imam, makmum, salat sendirian ataupun sholat berjamaah, seluruhnya wajib. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya makmum tidak usah membaca sama sekali, artinya bacaan imam sudah mencukupi untuk makmum. Ini pendapat yang kedua. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya makmum tidak membaca di dalam sholat-sholat jahriyah, yaitu sholat-sholat yang mana imam mengeraskan bacaannya, sedangkan makmum membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat-sholat sirriyah, seperti misalkan sholat zuhur, sholat asar, atau rakaat ketiga di sholat maghrib, atau rakaat ketiga dan keempat di sholat isya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas terjadi perbedaan pendapat yang sangat mendalam di antara para ulama, tapi wallahu alam bahwasanya pendapat yang mengumpulkan segala hadis-hadis yang ada yaitu makmum membaca surat Al-Fatihah jika imam tidak mengeraskan bacaannya.
Berarti si makmum tidak membaca surat Al-Fatihah kalau seandainya imam mengeraskan bacaannya. Ini adalah pendapat yang lebih mengumpulkan dalil-dalil yang ada. Dalilnya adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika beliau mengimami salat dengan para sahabat, maka sebagian sahabat ada yang mengikuti bacaan beliau atau ada yang membaca surat di belakang beliau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'allakum taqra'una khalfa imamikum." Artinya kalian sepertinya membaca sesuatu di belakang imam kalian, yaitu di belakang beliau. Para sahabat pun berkata, "Iya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taf'alu illa bi Fatihatil Kitab." Jangan kalian kerjakan membaca di belakang imam kalian kecuali membaca surat Al-Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Maka sesungguhnya tidak ada salat bagi yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini dalil bagi pendapat yang menyatakan wajib membaca Al-Fatihah bagaimanapun. Akan tetapi dalil ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa gabungkan dengan sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu." Dan jika dibacakan akan Al-Qur'an, maka dengarkanlah. Otomatis kalau seandainya imam membaca Al-Fatihah, maka seorang makmum dia mendengarkan bacaan imam. Dan bacaan imam adalah bacaan makmum. Fa qira'atul imami qira'atul makmum. Bacaan imam adalah bacaan makmum. Nah, ini bisa kita jawab seperti itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi, ini adalah terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam permasalahan ini. Wallahu a'lam. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan selanjutnya yaitu mengeraskan bacaan basmalah bagi imam. Mengeraskan bacaan basmalah bagi imam. Ini juga terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, dan sudah ana sebutkan minggu yang lalu bahwasanya boleh dikeraskan dan boleh dipelankan bacaan basmalahnya. Apalagi kalau seandainya kita mengimami di masjid yang biasanya imamnya mengeraskan bacaan basmalahnya, maka kita boleh meninggalkan untuk memelankan suara kita dan boleh mengeraskan suara bacaan basmalah kita. Ini untuk ta'liful qulub, yaitu menyatukan hati. Dan para ulama mengatakan boleh meninggalkan sesuatu yang lebih utama dan mengerjakan sesuatu yang di bawahnya, asalkan bukan bid'ah, mengerjakan sesuatu yang di bawahnya, ya, daripada terjadi fitnah. Itu boleh meninggalkan sesuatu yang lebih utama. Jadi kalau seandainya antum pergi ke kampung yang mereka menjaharkan bismillahirrahmanirrahim, maka jaharkan saja. Tetapi pada suatu waktu, maka kita boleh setelah kita ajarkan masyarakat dan mereka paham akan hadis-hadis yang ada, maka kita boleh untuk memelankannya, asalkan hal tersebut sudah kita ajarkan sebelumnya. Dan kita sebutkan bahwasanya inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di sini kita berikan peringatan kepada orang yang mengatakan kalau seandainya bacaan basmalah dikeraskan, maka itu adalah salah. Maka ini termasuk sesuatu yang tidak benar. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Wa kana sallallahu alaihi wa sallam yajharu bi bismillahirrahmanirrahim taratan wa yukhfiha aktsara mimma yajharu biha." Artinya, senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengeraskan bacaan bismillahnya kadang-kadang dan memelankannya lebih banyak daripada mengeraskannya.
memerankannya lebih banyak daripada mengeraskannya. Maka ini boleh jadikan peringatan kepada para orang-orang yang berpendapat harus dipelankan, tidak boleh dikeraskan sama sekali. Tidak benar. Karena ada riwayatnya telah sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang mengeraskan bacaannya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan juga peringatan bagi orang-orang yang selalu mengeraskan, bahkan mengatakan tidak boleh dipelankan, tidak sah kalau sholatnya dipelankan, maka ini tidak benar para ikhwah sekalian. Karena kebanyakan sebagaimana yang tadi yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kebanyakan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memelankannya. Sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi dan yang lainnya, bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Annan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa Abi Bakar wa Umar wa Utsman falam asma ahadan minhum yaqra'u bismillahirrahmanirrahim." Aku pernah sholat di belakang Rasulullah atau bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Utsman, akan tetapi mereka tidak pernah aku dengar seorang pun dari mereka mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak pernah mereka mengeraskan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Fakanu la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim." Mereka tidak menjaharkan, mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwasanya perkara ini perkara yang boleh seseorang memilih, mau dijaharkan, mau dipelankan. Tetapi yang dipelankan lebih banyak dikerjakan oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ucapan amin. Maksudnya adalah ucapan amin, permasalahan amin bagi imam dan permasalahan amin bagi makmum. Ini ada dua bagian. Permasalahan amin bagi imam itu sekarang merupakan sunnah yang sudah ditinggalkan oleh sebagian imam. Imam tidak mengucapkan amin, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, karena sebagaimana dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Hibban dan Imam Hakim, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min qiraati ummil Quran rafa'a sautahu wa qala amin. Artinya, senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika selesai membaca Al-Fatihah, beliau mengangkat suaranya dan membaca amin. Ya, perhatikan. Amin. Ini menunjukkan bahwasanya imam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa dalam hidup beliau selalu membaca amin. Artinya imam membaca amin. Dan ini sekali lagi sunnah yang hampir ditinggalkan oleh sebagian imam. Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga dari hadis riwayat Imam Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini perkataan beliau sekarang, "Idza ammanal imamu fa amminu." Artinya, jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Ya. Perhatikan sini, jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Imam Asy-Syaukani menyatakan bahwasanya hadis ini menunjukkan kewajiban imam untuk mengucapkan amin dan kewajiban makmum juga untuk mengucapkan amin. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kewajiban imam untuk mengucapkan amin. Nah, ini permasalahan. Jangan sampai antum kalau jadi imam jangan lupa mengucapkan apa? Amin. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, permasalahan selanjutnya yaitu yang berkenaan dengan amin juga, dan ini banyak permasalahan amin ini, bahwasanya makmum pun mengucapkan amin. Dan ini sudah kita kerjakan, ya. Cuma di sana ada beberapa kesalahan dalam pengucapan amin, di antaranya makmum mengucapkan amin sebelum selesai waladhdhalin.
Baru waladdali, baru belum in dia sudah amin. Ini sesuatu yang salah. Coba perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari, fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ini kehebatan amin, Pak. Ya, coba perhatikan hadis ini, nanti akan saya berbicara panjang ini. Sesungguhnya barang siapa yang ucapan aminnya sesuai dengan ucapan amin para malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Perhatikan yang sudah dibagi kertas dan dapat CD, perhatikan ke anak. Nanti kalau kita lihat kertas, baru kita lihat kertas sama-sama. Sesungguhnya yang ucapan aminnya sesuai dengan ucapan amin para malaikat, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Nih para ikhwah sekalian, berarti sekarang Rasulullah SAW mengatakan jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Ya kan? Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Berarti makmum sebenarnya mengucapkan amin setelah bacaan imam aminnya imam. Tetapi sekarang tidak terjadi seperti itu. Loh, kadang-kadang waladdalin belum selesai aja imamnya sudah amin. Maka sekarang solusinya bagaimana agar kita mendapatkan hadis ini? Barang siapa yang imam mengucapkan amin, maka hendaklah kalian mengucapkan amin. Jadi sesungguhnya imam aminnya makmum setelah aminnya imam. Tetapi sekarang tidak bisa terjadi dan sangat sulit sekali karena sudah keluar dari sunnah-sunnah yang ada sebagian besar kaum muslimin. Nah, maka caranya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, caranya adalah ketika imam sudah waladdallin, maka pada saat itu boleh bagi makmum untuk mengucapkan amin. Dan itu bisa saja masuk ke dalam hadis ini. Yaitu barang siapa yang aminnya bersamaan dengan para malaikat akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, jadi seperti itu. Ya, paham ya para ikhwah sekalian. Kemudian permasalahan selanjutnya yang berkenaan dengan amin juga, ucapan amin salah. Yaitu dengan cara amin salah. Atau dengan cara amin salah juga. Yang benar adalah amin. Ya. Jangan terlalu panjang amin. Enggak. Tetapi yang benar adalah amin. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, perhatikan sekarang hadis yang saya baru bacakan tadi, yaitu hadis riwayat Bukhari. Perhatikan para ikhwan sekalian. Hadis yang saya baru bacakan tadi riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ammanal imamu fa aminu." Jika seorang imam mengucapkan amin, maka makmum hendaklah mengucapkan amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Sesungguhnya siapa yang takminnya atau ucapan aminnya sesuai dengan ucapan aminnya para malaikat, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ada artikel para ikhwah sekalian, saya mendapatkan artikel dari teman kita dan dia tidak setuju dengan artikel dan ini, dan mengadu kepada saya. Aminnya artikel itu sebenarnya isi artikel secara umum adalah ingkar sunnah, tidak suka tidak boleh seseorang mengikuti kecuali Al-Quran. Ikuti Al-Quran saja, jangan ikuti sunnah, Al-Quran sudah cukup. Coba perhatikan bagaimana dia mengaitkan untuk mengikuti Al-Quran saja di dalam dengan hadis yang saya baru bacakan tadi. Ya, judulnya amin. Judul artikelnya berjudul dengan amin. Dia katakan, setelah dia menyebutkan bahwasanya amin bagi kehidupan kaum muslim tradisional, dia mengaku kaum muslim modern, ya, kaum muslim tradisional, ya, bahwasanya amin merupakan harus yang dibaca karena berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dia sebutkan, meskipun dia sebutkan dengan bahasa Inggris dan diartikan dengan bahasa Indonesia. Kemudian dia mengatakan, kesimpulan yang jelas dari hadis di atas bahwa
fokusnya terletak pada waktu pengucapan ketimbang isinya. Saya harus berkata lain. Ini dia mulai berani menentang Rasulullah SAW. Hadisnya Bukhari para ikhwah sekalian. Jadi mengapa Nabi mengharuskan kaum muslimin untuk mengucap suatu kata dari surah yang paling sering dibaca, di mana kata tersebut sama sekali tidak ada di dalam Al-Qur'an. Amin tidak ada dalam Al-Qur'an. Ya. Selain itu, pesan apa sebenarnya yang ingin beliau sampaikan kepada kaum muslim dengan menyuruh mereka untuk mengatur waktu pengucapan amin dengan para malaikat agar dosa-dosa mereka di masa lampau diampuni dalam tanda seru. Satu-satunya penjelasan yang masuk akal, jadi akal yang dia pikirkan dari hadis tersebut, seperti banyak hadis lainnya, adalah ia merupakan suatu kedustaan yang diatasnamakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengingkari sekarang sebuah hadis yang disepakati oleh ulama dari semenjak dulu, dari semenjak sahabat sampai sekarang, dia mengingkari sebuah hadis yang ada di dalam riwayat Bukhari. Ya. Dia mengatakan merupakan suatu kedustaan yang diatasnamakan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sepertinya ingin menjunjung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi sebenarnya dia sudah menghinakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian baru dia menyebutkan asal-usul amin. Kata dia, kata ini bisa diperkirakan masuk ke dalam ajaran tradisional Islam dari sumber-sumber ajaran Kristiani atau Yahudi hampir 200-300 tahun setelah kematian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika buku-buku hadis mulai tercipta. Ketika buku-buku hadis mulai tercipta. Kemudian dia kemudian menyebutkan hubungan tentang amin, kata-kata amin dengan paganisme. Kata dia, amin atau amon atau amen adalah berhala Mesir. Amun, antum kenal kan? Amun adalah berhala Mesir. Dia pada aslinya merupakan dewa tertinggi Tebes, dan dia dan istrinya Mut dan anaknya Kensu merupakan Tuhan-Tuhan Trinitas Tebes. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang sudah kehabisan akal ngambil, bukannya ngambil dari hadis, bukannya ngambil dari ulama-ulama besar, tetapi ngambil dari sebuah kitab Columbia Encyclopedia. Ya, taib, kalau seandainya kata-kata amin itu berasal dari kata-kata amun, sebenarnya juga kata-katanya amun bukan amin. Kita mengucapkan amin bukan amen. Kita mengucapkan amin. Ya, kalau seandainya itu berhala Mesir, maka para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan lau kana Musa hayyan la ma wasi'ahu illa tibai, kalau seandainya Nabi Musa Nabi Musa hidup, maka tidak akan ada keluasan bagi Nabi Musa kecuali mengikuti aku. Dan kita ketahui bahwasanya yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm. Kalau dia benar-benar beriman kepada Al-Qur'an, maka dia tidak akan keluar dari Al-Qur'an. Tetapi dia hanya pura-pura saja menjunjung Al-Qur'an padahal dia sekarang lagi menginjak-injak Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengucapkan sesuatu dari hawa nafsunya kecuali itu adalah wahyu yang diwahyukan. Kemudian para ikhwah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan dalam beberapa hadis sahih, ketika ada seorang sahabat yang dihina oleh orang Yahudi, "Kullu syai'in taktub?" Apakah kamu menulis segala sesuatu yang keluar dari mulut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian kata sahabat ini mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Uktub, tulislah, fa walladhi nafsi biyadihi ma kharaja min fiyya illal haqq." Tidak ada, demi jiwaku yang berada di tangannya, tidak ada yang keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengatakan kesimpulan, perhatikan kesimpulan dia. Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari artikel ini. Pertama, tidak ada penyebutan kata amin di dalam Al-Quran. Dan sayang sekali bahwa kata ini menyusup ke dalam Islam melalui hadis. Ya, sayang sekali kata ini menyusup dalam Islam melalui hadis. Ini termasuk daripada
penolakan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita bacakan bagaimana perkataan ulama hukum orang yang menolak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menolak akan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita bacakan dan kita bantah lewat perkataan-perkataan para ulama. Kemudian dia mengatakan, meskipun pada umumnya seorang muslim mengakui bahwa amin merupakan kata yang digunakan oleh kaum Kristiani dan Yahudi dalam doa mereka, dia membuat suatu asumsi yang implisit bahwa kata itu merupakan kata Qurani yang juga dapat ditemukan di dalam Bible dan Taurat. Nah ini, kemudian dia mengatakan hasil alamiah artikel ini adalah bahwa ia mempertanyakan filosofi imbalan bersih dari dosa dengan mengucapkan kata ini yang dianut oleh kaum muslim tradisional yang sangat didukung oleh hadis. Sekarang di mana kita bisa menemukan ayat yang mengusulkan bahwa kita bisa menembus dosa ini hanya dengan mengucapkan suatu mantra sakti mandraguna. Dia mengatakan amin. Ya, amin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan mantra sakti mandraguna yang bisa akhirnya dengan kata amin adalah mengampuni dosa kita yang telah lalu. Ini bukan sebagai menyanjung akan hadis Rasulullah SAW, tetapi ini menghinakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hanya dengan pembelajaran yang tuluslah terhadap Al-Qur'an, seseorang akan mendapatkan kedamaian di dunia dan akhirat. Memang benar perkataan dia, kalau seandainya tulus kepada Al-Quran, orang akan mendapatkan dunia dan akhirat. Tapi bagaimana cara belajarnya terhadap Al-Quran? Apakah Al-Quran mengajarkan kita untuk meninggalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Al-Quran mengajarkan kita untuk meninggalkan sesuatu yang tidak sesuai dengan akal kita? Perhatikan. Kemudian dia mengatakan akhir kata, terdapat suatu peringatan kepada orang yang di tengah-tengah yang mengatakan bahwa hanya mempercayai hadis yang sahih dan otentik. Dia menghina lagi akan hadis yang sahih dan otentik. Dia menghina orang-orang yang memperjuangkan tentang kesahihan hadis, orang-orang yang memperjuangkan tentang keotentikan hadis. Setelah membaca artikel ini, dapatkah seseorang benar-benar bisa memisahkan gula dari air gula ketika diharuskan untuk membedakan antara hadis yang benar dan yang salah? Dia sendiri tidak percaya terhadap hadis. Bagaimana dia mau membedakan antara hadis yang salah dan benar? Kemudian di akhir paragraf dia menyatakan, saya harap pembaca yang cerdas, ya Anda penulis yang bodoh, akan menolak semua sumber sekunder. Perhatikan, hadis disebutkan sumber sekunder dan berpegang teguh kepada petunjuk satu-satunya Al-Quran. Ikutilah. Kemudian dia menyebutkan arti dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 106. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ini kalau benar-benar mempelajari Al-Qur'an dengan benar, maka dia akan sangat membutuhkan Al-Qur'an. Coba perhatikan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW membutuhkan hadis. Ya, coba perhatikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Hasyr. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ambil, dan apa saja yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap kalian, jauhilah. Ini Al-Qur'an yang berbicara. Rasul sallallahu alaihi wasallam sekarang membawa amin, bahkan keutamanya sangat sangat besar. Maka kita ambil. Ya, kita ambil perkataan tersebut. Kenapa? Karena berdasarkan Al-Qur'an. Ente kalau seandainya benar-benar ingin ngajak orang ngambil Al-Qur'an, baca hadis ini, baca surat Al-Hasyr ayat 7. Di mana ente dari ayat ini? Kemudian, barang siapa para ikhwah sekalian yang mencukupkan dirinya dengan Al-Qur'an, maka dia tidak akan mungkin bisa mengerjakan sholat. Tidak akan mungkin bisa membayar zakat. Tidak akan mungkin bisa menunaikan ibadah haji. Dan tidak akan mungkin mengerjakan seluruh amal, kebanyakan amal ibadah yang ada hanya di dalam mana? Di dalam hadis. Yang ada hanya di dalam hadis, para ikhwah sekalian. Dari mana seorang muslim akan mendapatkan di dalam Al-Quran sholat subuh 2 rakaat? Sholat duhur, sholat asar, sholat isya 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat? Enggak ada dalam Al-Quran. Tidak bisa kita menghilangkan Al-Qur'an, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an. Dan sebuah kesalahan besar ketika Al-Qur'an, ketika hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sumber derajat kedua. Tidak, Al-Qur'an dan hadis itu satu.
Kalau hadisnya sahih, maka dia harus mengambil hadis tersebut sebagaimana dia harus mempercayai, mengambil, mengamalkan Al-Quran. Makanya para ulama mengatakan sumber agama Islam Al-Quran dan Sunnah. Bukan berarti Al-Quran nomor satu, kemudian yang kedua Sunnah. Tidak. Al-Quran dan Sunnah. Itu sumber agama Islam. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ketika dia ingin membayar zakat, kalau dia benar-benar percaya kepada Al-Quran, Al-Quran mengatakan wa'atuz zakah, bayarlah zakat. Bagaimana dia bayar zakatnya? Bagaimana nisabnya? Bagaimana hitungan haulnya? Tidak akan dapatkan dalam Al-Quran. Para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya dia ingin berpuasa pada bulan Ramadan, kalau seandainya dia melakukan perbuatan jima di siang hari bulan Ramadan, bagaimana dia bayar kafaratnya? Tidak ada dalam Al-Quran, para ikhwah sekalian. Sodaqatul fitr, ya, sodaqah, zakat fitrah, tidak ada dalam Al-Quran. Ini bagaimana orang mau bayar kalau seandainya tidak ada? Maka kalau seandainya sekali lagi dia tidak akan bisa mengerjakan kebanyakan amal ibadah yang ada di dalam agama Islam kecuali dia harus melihat kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ikhwah sekalian, kalau kita perhatikan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali sunnah Rasul yang dia menyendiri akan hukum-hukum atau dengan hukum-hukum yang mana tidak pernah disebutkan oleh Al-Quran sama sekali. Seperti saya sebutkan tadi, zakat fitrah, khitan, kemudian berwudu ketika makan makan apa? Daging onta. Kemudian diharamkannya makan daging keledai piaraan. Kemudian juga diharamkannya makan daging binatang buas. Kemudian burung-burung yang mempunyai cakar dan burung-burung yang mempunyai patuk yang sangat runcing diharamkan dalam agama Islam. Tidak ada dalam Quran. Dan diharamkan menjual, membeli sesuatu barang yang lagi ditawar oleh orang lain, enggak boleh. Orang lagi tawar-menawar, kemudian datang orang yang ketiga, "Udah saya beli dengan harga yang lebih mahal." Itu enggak boleh dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran. Tidak boleh dalam agama Islam dan tidak ada dalam Al-Quran. Adanya di mana? Adanya di sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita ingin sebutkan sebagaimana janji Anda tadi, perkataan para ulama dari semenjak zaman dahulu, hukum orang yang mengingkari akan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata seorang imam yang terkenal Al-Ajurri di dalam kitabnya Asy-Syari'ah, yaitu yang bernama Muhammad Ibn Hussein Al-Ajurri, yang meninggal pada tahun 360 Hijriah. Beliau mengatakan, "Jami'u fara'idillahi 'azza wa jalla allati faradaha Allahu 'azza wa 'ala fi kitabih la yu'lamul hukmu fiha illa bi sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadza qawlu ulama'il muslimin, man qala ghairu hadza kharaja 'an millatil Islam wa dakhala fi millatil mulhidin." Perhatikan, seluruh kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, yang telah diwajibkan oleh Allah di dalam Al-Qur'annya, tidak diketahui hukum-hukumnya di dalam Al-Qur'an kecuali dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkataan seluruh ulama kaum muslimin. Ini siapa yang nulis ini, siapa? Ya. Ini perkataan seluruh ulama kaum muslimin. Barang siapa yang mengatakan selain ini, maka dia sudah keluar dari millatul Islam, dari agama Islam, dan masuk ke dalam agama orang-orang ateis mulhidin. Ini para ikhwah sekalian, permasalahannya harus tegas, ya. Kemudian perkataan Ibnu Hazm, beliau adalah namanya Ali bin Ahmad yang meninggal pada tahun 456 Hijriah. Beliau mengatakan, "Walau annam ra'an qala," kalau seandainya seorang manusia ada yang mengatakan, "La na'khudhu illa ma wajadna fil Qur'an, lakana kafiran bi ijma'il ummah." Kalau seandainya ada orang yang mengatakan, "Kami tidak akan mengambil kecuali dari Al-Qur'an," maka pasti dia akan menjadi seorang kafir dengan kesepakatan seluruh umat Islam.
Walakana la yalzamuhu illa raka'atan ma baina duluqi syamsi ila ghasaqil lail. Maka pasti dia tidak akan mengerjakan sholat kecuali hanya satu rakaat ketika dari mulai duluqi syams terbitnya matahari sampai terbenamnya, sampai habisnya malam. Karena dengan Al-Quran hanya satu rakaat saja disebutkan. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam As-Suyuti, yaitu Abu Bakar bin Muhammad As-Suyuti, ulama abad ke, beliau meninggal 855 Hijriah, abad ke-9 Hijriah. Beliau mengatakan, fa'lamu rahimakumullah anna man yunkiru kauna hadithir Rasul sallallahu alaihi wasallam qaulan kan au fi'lan bi syartihil ma'ruf fil usulil hujjah kafara wa kharaja an dairatil Islam wa hasyara ma'al yahudi wan nasara au ma'a man sya'a min firaqil kafarah. Artinya, ketahuilah wahai kalian, semoga Allah merahmati kalian, barang siapa yang mengingkari tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu berupa perkataan ataupun perbuatan dengan syarat-syaratnya yang sudah terkumpul di dalam ilmu usulul hadis, maka dia akan menjadi orang kafir, keluar dari agama Islam dan akan dikumpulkan bersama orang Yahudi, Nasrani atau bersama siapa saja yang dia kehendaki dari kelompok-kelompok orang kafir. Ini disebutkan dalam kitab Miftahul Jannah fi Ihtijajil Bisunnah. Kemudian Imam Al-Marwazi, seorang imam terkenal, Muhammad ibn Nasr Al-Marwazi, yang hidup di abad ketiga Hijriah, yaitu meninggal tahun 293 Hijriah. Beliau mengatakan, man angkara dzalika lazimahu inkara jami'i ma dzakarna minas sunan wa ghairu dzalika mimma lam nadzkur wa dzalika khurujun an jama'ati ahli al-islam. Barang siapa yang mengingkari sunnah mengusap di atas dua khuf, maka dia akan kelazimannya, konsekuensinya dia sudah mengingkari seluruh sunnah yang kami sebutkan ataupun yang kami belum sebutkan, dan itu adalah keluar daripada kesatuan orang-orang Islam. Banyak sekali para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yaitu ulama abad ke 8 Hijriah, beliau meninggal tahun 728 Hijriah. Beliau mengatakan, Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mab'utsun ila tsaqalain insihim wa jinnihim. Faman i'taqada annahu yasughu li ahadil khuruj an syari'atihi wa ta'atihi fahuwa kafirun yajibu qatluh. Artinya, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, nabi kita, itu adalah beliau diutus kepada dua jenis makhluk, manusia dan jin. Barang siapa yang berkeyakinan bahwasanya seseorang boleh keluar dari ajaran, dari syariat beliau dan dari ketaatan kepada beliau, maka dia kafir, wajib dibunuh. Ini para ikhwah sekalian, ini tidak main-main ya, artikel seperti ini tidak main-main. Dan ini memang sudah mulai ya, dari semenjak dulu dimulai di abad ke 14, di awal-awal abad ke-14 Hijriah, sudah mulai kelompok yang disebut dengan Quraniyun. Dimulainya dari benua India. Ya, mulai kelompok ini dari mulai benua India. Dia menolak sunnah. Seluruh sunnah ditolak. Yang ada hanya Al-Quran. Ini para ikhwah sekalian. Jelas-jelas mereka mempunyai dalil-dalil yang ada, tetapi kita tidak sebutkan karena permasalahan kita bukan itu. Tapi anaknya ingin menyebutkan bahwasanya itu adalah pengingkaran terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan itu baik-baik para ikhwah sekalian. Kemudian yang ke-25, berhenti setelah membaca Al-Fatihah. Termasuk permasalahan adalah berhenti setelah membaca Al-Fatihah. Jadi imam ketika membaca waladhdallin kemudian amin, berhenti dalam jangka yang lama, terutama untuk menunggu makmum membaca Al-Fatihah. Maka ini sebuah kesalahan. Ya, ini tidak benar para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak benar seseorang membaca seperti itu. Ya, sebelum saya lupa, termasuk kesalahan juga baik itu imam, baik itu makmum ketika membaca. Oh, itu kesalahan nanti ya. Ya, nanti kita baca kesalahan itu. Yang jelas termasuk permasalahan dalam fikih, yaitu seorang makmum tidak ada syariatnya mereka dia membaca
atau berdiam di antara bacaan Al-Fatihah dengan surat. Apalagi kalau menunggu untuk makmum membaca surat Al-Fatihah. Jadi kalau seandainya kita membaca waladhdallin, kemudian kita ucapkan apa? Amin. Baru setelah itu langsung baca surat. Langsung membaca surat. Nah, ini para ikhwah. Yang ke-26, apakah makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Ya. Apakah makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah? Maka jawabannya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berbunyi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana lakal hamdu." Jika imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, maka makmum hendaknya mengucapkan rabbana lakal hamdu. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis lain yang berbunyi, "La yaqulul qaum khalfal imam sami Allahu liman hamidah, walakin yaqulu rabbana lakal hamdu." Hadis riwayat Abu Daud. Orang-orang di belakang imam tidak mengucapkan sami Allahu liman hamidah, akan tetapi ucapkanlah rabbana lakal hamdu. Ya, ini para ikhwah sekalian. Tapi ada para ulama yang mengatakan bahwasanya hadis yang tadi saya sebutkan, hadis yang pertama, kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah kemudian ucapkanlah rabbana lakal hamdu, itu tidak menunjukkan bahwasanya makmum tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Nah, maka wallahu alam, apabila si makmum membaca sami Allahu liman hamidah boleh saja, ya, tetapi lebih baik dia mengucapkan rabbana lakal hamdu. Wallahu alam. Kemudian yang ke-27, masbuk bertakbiratul ihram sambil ruku, ya. Ini sebuah permasalahan. Saya beri contoh misalkan, masbuk bertakbiratul ihram sambil ruku, ya. Misalkan ketika dia datang ke masjid, ya, imamnya sudah ruku. Dia takut ketinggalan rukunya imam, maka dia katakan, dia langsung Allahu Akbar, ya. Belum berdiri tegak dia langsung ya ruku, belum berdiri tegak sudah lari-lari atau dia jalan cepat dia langsung. Nah, ini sebuah kekeliruan di dalam sholat berjamaah. Yang benar adalah dia berdiri tegak dulu baru setelah itu bertakbir, berdiri tegak kemudian bertakbir Allahu Akbar baru setelah itu dia ruku. Nah, masalah apakah bertakbir lagi untuk ruku itu permasalahan lain. Ya, boleh saja orang kalau merasa ketinggalan, nanti ketinggalan imam, dia bertakbir sekali, boleh saja. Allahu Akbar, kemudian dia ruku langsung. Ya, atau dua kali, Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar. Ya, bertakbir dua kali, itu diperbolehkan. Paham ya para ikhwah sekalian? Nah, ini permasalahan yang ke-27. Permasalahan yang ke-28... Kenapa? Tadi dalilnya apa para ikhwah sekalian? Kita harus berdiri tegak dulu baru bertakbiratul ihram. Jangan sambil ruku bertakbiratul ihramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza qumta lis-salati fakabbir." Artinya, jika kamu berdiri untuk salat maka bertakbirlah. Jika kamu berdiri untuk salat maka bertakbirlah. Imam Nawawi berkata, "Yajibu an yukabbira lil ihram qa'iman haitsu yajibul qiyam." Wajib untuk bertakbiratul ihram dalam keadaan berdiri karena berdiri itu termasuk daripada wajibnya salat. Yang ke-28, apakah masbuk membaca doa istiftah? Ya, apakah masbuk membaca doa istiftah? Termasuk ya permasalahan ketika kita masbuk, apakah kita membaca doa istiftah? Maka misalkan kita masuknya ketika imam sudah baca surat. Paham permasalahannya, Pak? Masuknya ketika imam sudah baca surat. Kita, maka kita katakan, ya para ikhwah sekalian, kita katakan ketika kita bertakbir, misalkan ini makmum, Allahu Akbar, ya. Kemudian kita dengar saja. Karena imamnya sekarang lagi baca surat. Kita dengar saja. Tidak usah kita membaca istiftah atau kita tidak usah membaca Al-Fatihah. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, wallahu a'lam. Hah?
ketika masuk masjid, ya, ketika masuk masjid. 28. Apakah mengulang sholat berjamaah dalam satu masjid, ya? Apakah mengulang sholat berjamaah di dalam satu masjid diperbolehkan? Nah, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini permasalahan yang agak panjang. Perhatikan perkataan ana baik-baik, jangan ngantuk. Yang pertama yaitu keadaan-keadaan pengulangan sholat berjamaah dalam satu masjid. Saya akan sebutkan beberapa keadaan. Keadaan-keadaan pengulangan sholat berjamaah di dalam satu masjid. Keadaan yang pertama, diulangnya sholat berjamaah di masjid yang tidak ada imam tetap. Diulangnya sholat berjamaah di masjid yang tidak ada imam tetap, maka jawabannya boleh. Seperti masjid apa, Pak? Ada imam tetap. Yang gak ada imam tetap seperti masjid apa? Masjid di jalan-jalan. Ya, masjid di jalan gak ada imam tetap. Long, gak ada rumah di samping-sampingnya, gak ada imam tetap, maka ini diperbolehkan. Ya, masjid di terminal, masjid di jalan-jalan, maka pengulangan sholat berjamaah di dalam masjid yang tidak ada imam tetapnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Yang kedua, diulangnya sholat berjamaah di masjid yang mempunyai imam tetap tetapi masjidnya sempit, maka ini juga diperbolehkan. Masjidnya sempit, makmumnya banyak, ya, maka diperbolehkan untuk mengulang sholat berjamaah padahal imamnya tetap, boleh, ya, karena masjidnya sempit. Ini keadaan kedua. Keadaan ketiga, diulangnya sholat berjamaah dengan imam yang tidak tetap, artinya dengan imam selain imam tetap, di dalam masjid yang mempunyai imam tetap. Saya ulangi, diulangnya sholat berjamaah dengan imam selain imam tetap di dalam masjid yang mempunyai imam tetap, maka inilah yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang seperti yang kita lakukan, ya. Ada imam tetapnya kan di sini? Ada. Kemudian kita mengulang sholat berjamaah dengan imam yang bukan imam tetap. Ya. Ya, para masbukin, orang-orang yang sering ketinggalan, ya. Maka bagaimana hukumnya? Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan dilarang sama sekali, enggak boleh. Ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Dan ini pendapatnya Sufyan Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Imam Syafi'i, dan juga mazhab Hanafiyah, dilarang. Kalau seandainya diulang jamaah yang mana di masjid yang dilaksanakan sholat berjamaah tersebut imamnya tetap, maka tidak diperbolehkan. Ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwasanya tidak mengapa diulang sholat berjamaah, ya, tidak mengapa diulang sholat berjamaah, asalkan yang masbuk tadi ditemani oleh orang yang sudah sholat berjamaah dengan imam yang tetap, ya, asalkan yang masbuk tadi ditemani untuk sholat berjamaah dengan makmum yang sudah sholat berjamaah sebelumnya dengan imam yang tetap. Nah, ini maksudnya antum sudah sholat sama imam, ana datang telat, ya, kemudian ana ingin nyari jamaahnya dari makmum yang sudah sholat, ya. Nah, inilah yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seseorang yang masuk ke dalam masjid dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sholat bersama para sahabatnya, kemudian orang ini ingin sholat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man yatasaddaqu ala hadza fayusalli ma'ahu." Siapa yang ingin sholat bersama orang ini, ini ingin bersedekah dengan orang ini dan sholat bersama dia. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada siapa? Makmum yang sudah sholat. Nah, itu diperbolehkan. Ya, itulah yang diperbolehkan. Ada pendapat yang ketiga, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak
dibenci untuk mengulangi jamaah dimanapun, di masjid manapun, kecuali tiga masjid. Masjid Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Tetapi ini pendapat agak lemah, para ikhwah sekalian, pendapat yang ketiga. Pendapat yang lebih dekat dengan dalil wallahu a'lam adalah pendapat yang memperbolehkan sama sekali. Artinya tadi, ya. Jadi dia, dan ini masuk ke dalam pendapat yang kedua. Ini masuk ke dalam pendapat yang kedua, yaitu boleh mutlakon. Boleh sama sekali. Atau boleh kita bagi menjadi empat pendapat. Pertama enggak boleh sama sekali, yang kedua boleh sama sekali, yang ketiga boleh dengan syarat makmumnya dari siapa? Dari makmum yang sudah sholat bersama imam. Ada lagi yang ketiga, yang keempat, pendapat yang mengatakan bahwasanya boleh sholat diulang jamaahnya di masjid manapun kecuali tiga masjid. Nah, para ikhwah sekalian, diambilkan pendapat wallahu'alam adalah pendapat yang memperbolehkan secara mutlak. Yang memperbolehkan secara mutlak berdasarkan hadis Nabi tadi yang memberikan sodakoh. Ya, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan mengharuskan makmum yang sudah sholat bersama beliau yang memberikan sodakoh. Siapa saja yang mau bersodakoh sama dia. Nah, wallahu a'lam. Ini terjadi memang perbedaan pendapat di antara para ulama. Itu keadaan yang ketiga. Keadaan yang keempat yaitu diulangnya sholat berjamaah di satu masjid dalam satu waktu. Ya. Jadi berjamaah-jamaah dalam satu masjid, maka ini sangat dibenci untuk dilaksanakan. Ya, ini keadaan yang keempat. Diulangnya sholat berjamaah di satu masjid atau berbanyaknya jamaah di satu masjid dalam satu waktu. Ini adalah dibenci, sangat dibenci karena termasuk daripada gangguan dalam masjid. Ya, satu masjid beberapa jamaah dalam satu waktu, satu pojok kanan ngerjakan sholat zuhur berjamaah, pojok sana juga ngerjakan sholat zuhur berjamaah, pojok sana juga ngerjakan sholat zuhur. Jadi satu masjid itu empat pojok, empat jamaah, ya, empat imam. Itu dilarang sama sekali atau dibenci, ya, dengan sangat dibenci. Kemudian, ya, sekarang selanjutnya yaitu penggunaan sajadah. Ya, penggunaan sajadah. Maka jawabannya diperbolehkan, ya, seseorang menggunakan sajadah asalkan tidak ada gambar. Gambar Ka'bah, gambar Masjid Nabawi, ya, apalagi gambar yang lain-lain. Ya. Ini apalah gambar macam-macam lah. Nah, ini dilarang, ya, dianjurkan untuk tidak memakai seperti itu. Karena perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat di hadapan beliau ada khamisah, ada kain dzatu a'lam yang ada coraknya saja, bukan gambar, corak, bercorak saja. Kemudian setelah salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idhhabu bihadhil khamisah ila Abi Jahm ibnu Hujaifah wa'tuni bi ambijaniyah fa innaha alhatni anifan fi salati." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bawa kain ini ke seorang sahabat yang bernama Abu Jahm ibn Hudzaifah dan bawakan kembali, ya, kain ambijaniyah, yaitu kain yang polos yang tidak ada corak sama sekali, karena kain yang tadi dia telah melalaikanku di dalam salatku. Nah, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dilarang untuk seseorang sholat di atas sajadah yang ada gambarnya atau coraknya. Kalau bisa cari sajadah yang polos, ya. Apalagi kalau seandainya foto manusia atau gambar manusia misalkan, maka itu mengganggu sholat. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masuk ke dalam kekeliruan-kekeliruan ketika sholat berjamaah. Mudah-mudahan cukup waktunya ini karena saya ingin menghabiskan sekarang.
Yang pertama, yaitu kekeliruan pertama, nasyid sebelum azan atau bacaan-bacaan doa sebelum azan. Biasa antum dengarkan? Ya, nasyid, baca Quran, kemudian doa-doa, bacaan-bacaan. Biasa juga ilahi lastulil firdausi ahla. Ya, itu termasuk sesuatu yang mengada-ngada dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengada-ngada juga yaitu mengusap kedua mata dengan dua ibu jari ketika mendengar azan, terutama ketika mendengar asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini sesuatu yang mengada-ngada dalam agama Islam, tidak ada ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Coba perhatikan, ya, ada memang disebutkan di dalam ya, seorang sufi yang bernama Abul Abbas Ahmad bin Abi Bakar Ar-Raddadi Al-Yamani, dia seorang sufi, di dalam kitabnya Mujibatul Rahmah wa Azaimul Maghfirah dengan sanad yang semuanya orangnya tidak diketahui. Kemudian juga terputus-putus sanadnya sampai ke Nabi Khidir alaihi salam. Bahwasanya Nabi Khidir berkata, "Man qala hina yasma'ul muadzin," barang siapa yang mengatakan ketika dia mendengar seorang muadzin berkata, "Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, marhaban bi habibi wa qurratu aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam," kemudian dia mengucapkan itu, kemudian dia mengecup dua apa namanya, dua ibu jarinya, dan dia letakkan di atas kakinya, di atas matanya, lam yarmut abada, tidak pernah sakit mata selamanya. Ya, tidak pernah sakit mata selamanya. Imam As-Sakhawi, seorang ulama hadis yang bernama Muhammad bin Abdurrahman, yang meninggal tahun 902 Hijriah, beliau abad ke-10 Hijriah, beliau mengatakan, wala yasihhu fil marfu'i min kulli hadza syai', tidak ada hadis yang sahih sama sekali dalam hal ini. Antum lihat aja, banyak yang mengatakan seperti itu. Ya. Nah, ini termasuk sesuatu yang mengada-ngada dalam agama Islam. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tidak menjawab azan dan berdoa setelahnya. Nah, ini termasuk kesalahan yang ada juga, tidak menjawab azan, para ikhwah sekalian. Ya. Kenapa? Karena menjawab azan dan berdoa setelahnya keutamaannya sangat agung. Coba perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya bacakan hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Jika kalian mendengar azan, nida, maka katakanlah sebagaimana apa yang dikatakan atau diucapkan oleh orang-orang yang mengumandangkan muadzin. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis diriwayat Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kalian mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai terakhir. Jika muadzin mengucapkan la ilaha illallah, kemudian kalian mengucapkan la ilaha illallah dari hatinya, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga." Jadi menjawab muadzin dan berdoa setelah azan itu termasuk keutamaan yang sangat agung yang sekarang hampir dilupakan oleh orang. Coba perhatikan juga sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yasma'ul muadzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasulan wa rasula wa bil islami nabiyya ghufira lahu dzambuhu." Artinya, barang siapa yang telah mendengar azan kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, diampuni dosanya. Ya, diampuni dosanya yang telah lalu, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu. Enggak ada di sini. Diampuni dosanya aja. Ya, hadisnya seperti itu, diampuni dosanya. Baik, kemudian kekeliruan yang lain, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menunaikan salat tahiyatul masjid. Ya, kalau masuk masjid, dan ini terjadi kalau lagi ingin salat lihat aja antum, salat jenazah.
orang datang ke masjid, datang begitu aja, duduk, nunggu imam untuk menyolatkan jenazah, tidak sholat tahiyatul masjid. Ini termasuk kesalahan. Sering juga terjadi ketika imam sudah khutbah, orang ini datang terlambat, maka dia langsung duduk karena mungkin malu ya, atau tidak tahu. Maka yang benar adalah dia sholat dulu tahiyatul masjid dengan cara meringankan sholatnya ya, tetap seluruh sholatnya dikerjakan secara tumaknina tetapi diringankan. Hal ini sesuai dengan sebuah hadis dari Abi Qatadah As-Sulami radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka raka'atain qabla an yajlis." Jika kalian masuk masjid, maka hendaklah ia sholat dua rakaat sebelum duduk. Ini perintah dari Rasulullah SAW, dan asal hukum perintah itu wajib. Ya, ini perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, berlari ketika mendengarkan iqamah. Ya, berlari-lari ketika mendengarkan iqamah. Maka ini juga termasuk sesuatu yang tidak sesuai. Ya, di dalam ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kalau kita telat, kemudian kita berlari-lari, ya, maka tidak boleh. Karena ingin mendapatkan apa? Mendapatkan takbiratul ihram, rakaat pertama. Enggak boleh. Kalau sudah iqamah, enggak boleh lari. Ya, jangan lari kalau sudah iqamah. Coba perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Idza uqimatis shalah fala ta'tuha tas'un wa tuha tamshun wa 'alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jika telah diiqamahkan salat, maka janganlah kalian mendatanginya dengan berlari, dan janganlah dan datangilah dengan berjalan, dan hendaklah kalian dengan tenang. Ya, hendaklah kalian dengan tenang. Apa yang kalian dapatkan, maka sholatlah bersama imam, dan apa yang kalian ketinggalan, maka sempurnakanlah. Ya, seperti itu. Ya, kalau seandainya ingin sholat bersama imam dari rakaat pertama, ya datang pertama. Ini sudah telat ya, lari-lari ya. Kemudian ketika sampai masjid lagi, innallaha ma'as sabirin. Ya. Bilang ke imam, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya tetap aja ruku dulu, Anda belum ruku ini loh. Ada cerita menarik pada Pak. Hakiki ini cerita nyata di kampung saya di Banjarmasin. Ada orang imam yang dia bacaan sholatnya lupa ya. Biasa manusia kan lupa. Dia ketika membaca surat Al-Kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun ma a'bud wa la a'budu ma a'badtum wa la antum a'budun ma a'bud wa la a'budu ma a'badtum wa la antum a'bud. Kemudian makmumnya kan bingung ini, gimana caranya menghentikannya? Kata si makmumnya, dilakumin aja deh katanya. Astagfirullah. Ya, ini cerita hakiki para ikhwan. Jadi kejadian nyata gitu loh. Baik, para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, menghadiri salat jamaah dan tidak memperhatikan kebersihan badan. Terutama ya, mulut, terutama badan, pakaian ya. Ketika terutama orang-orang yang kerja di mungkin di apa? Di rumah makan, yang mungkin ketika dia lagi bekerja, dia ketika ingin ke masjid tidak ganti bajunya, padahal kan penuh dengan bau bawang atau bau apapun ya. Atau terutama juga yang mempunyai bau keringat badan, bau badan ya, maka itu perlu diperhatikan. Coba datang ke masjid dengan bersih ya, dengan rapi, dengan bau wangi. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, para ikhwah sekalian, terutama juga ya masalah rokok. Ya, rokok. Ini para ikhwah sekalian, rokok itu ya lebih berbahaya daripada bawang. Bawang saja dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya datang ke masjid, ya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, man akala thuman au basalan falyatazilna au qala falyatazil masjidana walyaqut fi baitihi. Barang siapa yang makan bawang putih atau merah, maka hendaklah menyendiri dari kami. Jangan sampai dekati kami. Dalam beliau juga berkata, jangan dekati masjid kami dan duduk di rumahnya. Ya, duduk di rumahnya, jangan ke masjid. Apalagi itu toyibat. Bawang itu toyibat para ikhwan sekalian. Hal-hal yang baik yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rokok. Bau sekali, mengganggu. Ya. Mengganggu. Kenapa? Karena ya, dalam hadis lain Rasulullah SAW mengatakan, "Man akala min hadhihi syajarah al-muntina fala yaqrabin laqrabanna masjidana fa innal malaikata ta'adza mimma yata'adza minhul insan." Barang siapa yang makan dari pohon ini yang sangat bau ini, maka jangan sekali-kali dekati masjid kami. Sesungguhnya malaikat dia tersakiti sebagaimana manusia tersakiti. Nah, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya, baru sudah ini putung terakhir nih, baru dia masuk masjid, enggak dibasuh, enggak diapa, ya coba perhatikan para ikhwah sekalian, orang kalau mau makan itu pasti menjauhi yang namanya, kau mau memasukkan sesuatu ke mulut pasti menjauhi yang namanya WC. Apalagi kita makan itu dibicarakan WC, ya pasti gak mau makan. Ada orang yang muntah dibicarakan WC ketika makan. Ini enggak, tempat ngerokok yang paling enak di WC. Kenapa? Karena satu spesies, ya. Kemudian para ikhwah sekalian, setiap makanan yang dimasukkan ke mulut itu pasti ada expirednya, tanggal produksi, kemudian expired. Rokok enggak ada. Kenapa? Karena ketika keluar dari pabriknya sudah expired duluan dia. Bayangkan antum, khamar itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada belasan racun di dalamnya. Kemudian babi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada puluhan racun. Rokok itu 4000 racun di dalamnya. Mau diapakan? Masih dimakruhkan saja. Data terakhir menyebutkan bahwasanya rokok membunuh orang di Amerika setiap 5 menit. Ya, setiap 5 menit, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang kalau berpikir, ya, sebenarnya orang yang merokok itu dia itu makan api panjang sekali. Itu rokok itu kan 9 cm. 9 cm kalau seandainya satu bungkus itu ya 12 batang. Ya, 12 batang itu berarti 1 meter lebih. Setiap hari dia makan api 1 meter lebih. Ngerokoknya sudah 30 tahun. Ya. Coba itu bayangkan dari Damam sampai ke Mekah sana makan api. Manusia, makhluk pemakan api. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama. Ya, karena di sini illahnya. Karena di sini meskipun tidak sama dilihat dari keharamannya, tetapi sama dari kebauannya. Para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada hewan pemakan daging, itu apa namanya? Karnivora. Ada hewan pemakan tumbuhan, herbivora. Ada makhluk pemakan api. Apa? Manusia. Manusia. Kemudian para ikhwah sekalian, orang yang merokok itu perlu dididik dengan banyak didikan karena kurang ajar. Kenapa para ikhwah sekalian? Di tempat yang sempit ngerokok. Tempat sempit ngerokok, di angkot, di bus, ya. Sudah tahu bahwasanya ini dilarang ngerokok, tetap ngerokok. Dan sudah menjadi kesepakatan para dokter, perokok pasif itu lebih berbahaya daripada perokok aktif. Ya, para ikhwah sekalian dirahmati Allah. Ini kalau saya misalkan ini minuman, Pak, saya nanya ke dokter, "Dok, ini di minuman ini kalau saya minum itu bisa menyebabkan impotensi." Seluruh dokter sepakat, bagi orang dokter yang berakal ya, disepakat bahwasanya jangan beli dan jangan diminum. Bagaimana kalau kita katakan, "Dok, ini di dalam minuman ini ada 5 penyakit. Impotensi, jantung, kanker, gagal hamil, kemudian 5 atau 6 penyakit." Jelas-jelas tidak diperbolehkan oleh dokter. Ini sudah jelas-jelas ditulis oleh yang buatnya ditulis, dilarang merokok. Masih dibeli, dirokok aja. Dilarang merokok. Ya, dilarang merokok, masih dibeli karena menyebabkan ini, masih dibeli,
kemudian dibakar. Nah, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang satu rokok bungkus berapa? Satu bungkus berapa? 7 real. Ya. 7 real. 7 real satu hari kali 30 hari berapa? Hah? 210 kali setahun berapa? Ya, bisa naik haji lagi antum. Ya. Tahun depan kita bikin hajian. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari Al-Qur'an yang mengharamkan rokok itu di surat apa, di ayat mana? Banyak. Ya, sekarang sebagian orang ya ingin seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha harrama gudang garam." Sesungguhnya Allah Maha. Enggak akan ada para ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak akan ada. Maka jawabannya adalah banyak sekali di ayat-ayat, di antaranya dalam surah An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh jiwa kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya, rahim, maha penyayang kepada diri kalian. Dalam ayat yang lain, saya lupa suratnya, nanti insyaallah habis asar saya sebutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan jangan jadikan tangan kalian untuk menjadi mengerjakan sebuah kerusakan, sebuah kebinasaan. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ahsinu, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Tapi para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang yang ke 7, imam tidak mencari sutrah. Ini juga sebuah kesalahan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali salat, dan juga beliau mengatakan untuk mengambil sutrah. Yang ke 8, tidak meluruskan saf. Imam tidak meluruskan saf, langsung datang ke tempat imam, kemudian langsung takbiratul ihram, tidak melihat ke makmum. Ya, ini sebuah kesalahan juga. Ya. Kemudian yang ke-9, makmum mengeraskan takbir. Nah, ini kesalahan juga. Jadi ketika imam bertakbir Allahu Akbar, makmum juga keras-keras bertakbir Allahu Akbar. Ya, seakan-akan khusyuk sekali. Enggak pernah didengar para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Ya. Kemudian para ikhwah sekalian, yang ke-10, mengucapkan niat dengan suara keras. Ini permasalahan panjang. Saya ingin bahas mengucapkan niat dengan suara keras. Ketahuilah para ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan niat dengan suara keras di belakang imam bukan sunnah, tetapi sesuatu yang mengada-ngada dalam agama Islam. Dan kalau seandainya menyebabkan tashwish, gangguan bagi makmum yang lain, maka hukumnya haram. Kemudian para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pertanyaan kita, kenapa sebagian orang mereka mengucapkan niat seperti misalkan usolli fardhol maghribi thalatha raka'atin mustaqbil qiblati adan imaman lillahi taala. Betul begitu? Betul. Ya, apa sebabnya? Sebabnya para ikhwah sekalian, perhatikan, mereka salah dalam memahami perkataan Imam Syafi'i. Ya, yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Imam Syafi'i berkata, "Idza nawa," ini perhatikan, harus tahu sebabnya. "Idza nawa hajjan wa umratan ajza'a." Jika dia mengucapkan niat atau dia berniat haji atau umroh, maka cukup bagi dia. "Wa illam yatalaffaz," meskipun tidak mengucapkan dengan lisan. Kalau dia berniat di dalam hati untuk haji atau umroh, maka cukup meskipun tidak berniat dengan lisan. Kemudian Imam Syafi'i berkata, "Wa laisa kas-salati la tasihhu illa bin nutq." Bukan seperti sholat, maka tidak sah kecuali dengan ucapan. Nah, sebagian orang mengatakan perkataan Imam Syafi'i ini menunjukkan, rahimahullah, menunjukkan bahwasanya harus diucapkannya niat. Coba perhatikan perkataan ulama Syafi'iyah, Imam Nawawi diantaranya. Beliau mengatakan, qala ashabuna, madhab kami Syafi'i mengatakan, galatu hadzal qail laisa muradu Syafi'i bin nutqi fi salati hadza bal muraduhu takbir. Artinya, kesalahan orang yang mengucapkan niat dengan mengeraskan niat itu bukan maksud daripada Imam Syafi'i, dari perkataan beliau yang saya bacakan tadi, bukan itu maksudnya, tetapi maksud daripada ucapan adalah takbir.
Jadi tidak sah sholat seseorang kalau seandainya tidak mengucapkan takbiratul ihram. Itu maksud perkataan Imam Syafi'i, bukan mengucapkan nawaitu usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbil al-qiblati adaan imaman lillahi ta'ala. Jadi bukan seperti itu. Coba perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iftataha takbir fi shalah fa rafa'a yadayhi." Aku melihat Rasulullah sallallahu memulai salatnya, membuka salatnya dengan takbir, bukan dengan usolli. Ya, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ini semua menunjukkan bahwasanya tidak benar kita mengucapkan usolli. Dan yakinlah para ikhwah sekalian, kenapa harus ragu-ragu setelah keyakinan seperti ini? Lawang madhab Syafi'i, ulama terkenal dari Imam Syafi'i, yaitu di abad ke-7 Hijriah, yaitu Imam Nawawi, Yahya ibn Syaraf An-Nawawi sendiri mengatakan bahwasanya ada sebuah kesalahan. Kalau begitu mau mengikutin siapa lagi? Ya. Cukup niat itu di dalam hati. Bahkan kesalahan yang paling parah adalah kalau seandainya orang tidak bisa niatnya enggak jadi sholat. Ada sholat jenazah, sholatnya anak-anak, perempuan lagi, bingung dia. Anak-anak kalau perempuan pakai ha atau hu atau huma atau hai. Ya. Usolinya bagaimana ya? Aduh, enggak jadi aja dah. Enggak bisa usolinya, Ustaz. Kenapa enggak sholat? Enggak bisa usolinya. Nah, ya. Enggak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini. Kemudian permasalahan niat juga para ikhwah sekalian. Kadang-kadang sebagian orang mengharuskan bahwasanya apa yang diucapkan itu harus sesuai dengan hati. Apa yang diucapkan harus sesuai dengan hati. Kata beliau, la yajuzu malam yakuni dzikr al-lisan muqarinan lil qalbi. Ya, kata Imam Syafi'i rahimahullah, tidak boleh seseorang ya zikir lisan harus berbarengan dengan zikir hati. Ketika orang mengucapkan usolli, kemudian dia mengucapkan Allahu Akbar, dan dia harus berniat, ketika orang mengucapkan Allahu Akbar, niatannya ketika bar, permasalahannya ketika barnya ini, ketika bar dia harus berniat saya sholat duhur 4 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin itu terjadi. Sebagian orang kan diajarkan kalau lagi sholat harus sesuai ucapan lisan dengan ucapan hati, harus sesuai seperti itu. Ketika dia Allah, makanya ada orang yang lama Allahu Akbarnya Allah, karena sudah ngatur niatnya. Saya sengaja sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala bar sama-sama. Gak mungkin. Kenapa Pak Yosan? Karena ketika Allahu Akbar itu yang memerintahkan hati. Gak mungkin hati mengerjakan dua sedangkan yang diucapkan satu. Gak mungkin. Paham maksud saya para ikhwah sekalian? Nah, ini sebuah kesalahan juga. Kemudian melakukan sholat sunat ketika jamaah sudah di ketika iqamah sudah diiqamahkan. Nah, ini juga termasuk kesalahan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza uqimatish shalah fala sholata illal maktubah." Tidak, jika diiqamahkan sholat maka tidak boleh sholat kecuali mengerjakan sholat fardu. Kemudian melakukan sholat sunat, itu mungkin tidak ada di dalam tulisan antum. Melakukan sholat sunat ketika sudah akan subuh. Sudah azan subuh kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Ya. Jadi kalau sudah azan subuh, permasalahannya adalah azan subuh kan selesai. Kita mendengar azan subuh. Kemudian yang boleh kita lakukan hanya sholat 2 rakaat sebelum subuh. Hanya 2 rakaat sebelum subuh. Ya, sholat-sholat lain enggak boleh. Sholat-sholat lain tidak diperbolehkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau sholatnya hanya 2 rakaat sebelum subuh saja. Kalau seandainya sholat subuh, coba perhatikan sebuah hadis dari Hafsah radhiyallahu anha, beliau bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'al fajar la yusalli ila raka'ataini khafifatain. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika sholat subuh sudah terbit fajar menandakan sholat subuh, ya, masuk waktu sholat subuh, beliau tidak sholat kecuali 2 rakaat yang sangat ringan, yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh.
Tapi bagaimana tahiyatul masjid kita? Maka antum sering ditanya, Ustaz, tadi saya subuh diberikan peringatan oleh orang, jangan sholat sebelum subuh kecuali 2 rakaat sebelum subuh. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau masuk masjid sudah adzan subuh, antum masuk masjid, maka sholatlah 2 rakaat sebelum subuh. Niatnya 2 rakaat sebelum subuh, dan itu sudah mencukupi untuk tahiyatul masjid. Paham ya para ikhwan sekalian? Allahu a'lam. Kemudian yang ke-12, selalu mengambil tempat yang sama di dalam masjid. Ini juga dilarang ya, jangan sampai tempatnya di situ aja, bahkan kadang-kadang di kapling ya, ini sejadah saya ya, enggak boleh ya para ikhwan sekalian. Kemudian 13, masbuk mengucapkan innallah ma'as sabirin, tadi yang saya sudah sebutkan ya, karena telat dia masuk dia, atau innallaha ma'as sabirin ya, dia bilang ke imam, itu enggak boleh ya para ikhwan sekalian. Yang ke-14, makmum tidak menggerakkan bibir ketika membaca ayat atau bertakbir di dalam sholat. Nah ini penting, sebagian orang sholat Allahu Akbar, diam aja mikirin utang ya, habis itu Allahu Akbar, bahkan Allahu Akbarnya pun digerakkan bibirnya, diam aja ya, sampai seperti itu. Maka itu tidak diperbolehkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan hadis Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 20, "Faqra'u ma tayassara minal Qur'an." Bacalah apa yang dimudahkan dari membaca Al-Qur'an. Surat Al-Muzammil ayat 20. Dan membaca, namanya membaca itu dengan menggerakkan bibir, menggerakkan lisan, ya tidak diam. Ya ini maka tidak diperbolehkan kalau diam saja ya para ikhwah sekalian. Kemudian juga yang ke-15, membaca Rabbighfirli ketika selesai membaca Al-Fatihah. Ini sering imam ketika sebelum amin. Waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Pernah dengarkan? Nah, ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana sih kalau seandainya sudah waladdallin? Maka beliau mengatakan ya, kalau sudah waladdallin maka beliau mengatakan idza ammanal imam, afwan, sebentar. Mana tadi? Ya. Ya. Kana idza faragha min qiraati ummil Qur'an rafa'a sawtahu wa qala amin. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai membaca Al-Fatihah, beliau mengucapkan apa? Amin. Enggak mengucapkan Rabbighfirli. Enggak tahu itu dari mana datangnya Rabbighfirli. Ya, ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam tidak membaca amin, itu juga sebuah kesalahan. Kemudian 17, masbuk ruku sebelum sampai kepada saf, ya. Ini juga sering terjadi. Ini sabnya 1, 2, 3. Ya, sab terakhir 1, 2, 3. Imamnya datang dari sini, masbuknya, ya. Dia karena nggak cukup lagi, dia ruku di sini duluan. Baru nanti geser. Ah itu nggak boleh, para ikhwah sekalian. Ya, harus sampai ke sab benar-benar sejajar dengan sab yang lain, baru dia masuk. Kemudian yang ke-18, masbuk tidak mengikuti imam ketika masuk sholat jamaah. Nah ini juga sering. Ya, hadis riwayat Imam Tirmidzi, jika imam sholat, jika kalian masuk ke dalam sholat, kata Rasulullah SAW, idza dakhala ahadukum musallah wal imamu ala hal fasna'u misla ma yaf'alul imam ay kama qala Nabi SAW. Jika kalian masuk ke dalam sholat dan imam dalam suatu keadaan, maka ikutilah imam dan kerjakanlah sebagaimana imam. Jangan nunggu mereka imam duduk, berdiri dulu, enggak. Kalau imamnya ruku, ya langsung ruku. Kalau imamnya sujud, takbiratul ihram kemudian takbir untuk sujud dan sebegitu selanjutnya. Kemudian yang ke-19, mengambil sab yang paling kanan untuk memulai sab baru. Ini sebuah kesalahan juga. Sab pertama penuh, sab kedua belum penuh. Ya, kita mau mulai dari mana yang benar? Dari tengah, bukan dari kanan. Meskipun masjidnya sempit, tapi tetap dari tengah. Karena ketika kita mulai dari sab pertama, itu mulai dari mana? Dari kanan apa dari tengah? Hah? Dari tengah. Ya, ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-20, mendahului atau membaringi imam atau terlambat dari imam. Yang benar adalah ya, setelah imam. Jadi setelah imam,
Allahu Akbar. Terutama sekarang masjid yang besar, kita sulit melihat imam, maka yang jadi ukuran adalah barnya imam. Setelah barnya imam baru kita bergerak. Jangan berbarengan dengan imam, atau jangan mendahului. Ini sering terjadi. Kadang-kadang imamnya, apalagi imamnya tua, ya, susah untuk turun. Turun aja satu, Allahu Akbar. Dia kan muda, ya, dia barengi imamnya, akhirnya dia sujud duluan. Itu enggak benar, Pak. Dan bagaimanapun orang yang mendahului imam, dia tidak akan mendahului imam, karena dia tidak akan menyelesaikan sholatnya sebelum salamnya imam. Enggak akan menyelesaikan sholatnya sebelum salamnya imam. Kemudian imam tidak menghadap ke makmum setelah sholat. Jadi setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, imam tetap aja menghadap kiblat. Enggak benar. Tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketika sudah salam, Rasul mengucapkan, Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan astagfirullah, 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 lalu menghadap kemana? Ke makmum. Terlambat maksudnya gimana? Terlambat dari imam ketika sholat? Terlambat, terlalu lambat dari imam. Imam sudah ruku, ya, imam sudah itidal, dia baru ruku. Enggak boleh. Imam sudah sujud, dia baru dia itidal. Atau imam sudah duduk di antara dua sujud, dia baru sujud. Enggak boleh, terlalu lambat dari imam. Yang ke-22, bersalam-salaman setelah sholat. Nah, ini terjadi dua perkara. Misalkan ketika sudah sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kanan, salam kiri, ya, salam kanan. Jadi tidak ada contohnya. Yang ada contohnya adalah kalau boleh kita bersalam-salaman kalau sebelumnya, sebelum masuk masjid kita belum salaman, boleh. Ya. Atau kalau sebelum kita sholat tahiyatul masjid, kita salami dulu orang-orang yang ada di masjid. Boleh, setelah itu baru kita sholat. Setelah sholat maka jangan salaman lagi. Ini kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua adalah setelah sholat selesai, bangun. Allahumma salli ala Muhammad. Salaman sampai keliling. Ya, berdiri sama-sama. Ya Rabbi salli alaihi wa saya lupa ya. Yang jelas seperti itu. Yuk salat dulu ya. Masalahnya dulu saya yang mimpin juga. Taib, kemudian zikir berjamaah setelah sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika setelah sholat beliau berzikir sendiri-sendiri. Bedakan antara berjamaah berzikir dengan zikir secara berjamaah, beda. Ya, kalau berjamaah berzikir artinya kita duduk bersama-sama dan bacaan zikirnya sendiri-sendiri, itu berjamaah dalam berzikir. Ini beda, berzikir secara berjamaah. Bisa membedakan para ibu sekalian? Ya, yang salah adalah berzikir secara berjamaah dipimpin oleh imam, ya, tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Kemudian yang ke-25, melazimkan berdoa setelah sholat fardu. Melazimkan berdoa setelah sholat fardu. Nah, ini juga kalau seandainya maksud tadi melazimkan mengharuskan harus berdoa setelah sholat fardu, enggak ada contohnya. Boleh saja orang berdoa. Yang ke-26 sama sudah tadi yang saya sebutkan. Ada soal di SMS, cuma ada satu SMS yang datang. Yang terakhir yaitu, bolehkah masbuk, mungkin sudah kita bahas ini, bolehkah masbuk dijadikan imam? Ada masbuk 5, ya, bangun mereka setelah imam selesai, kemudian salah satu dari masbuk ini menjadi imam. Maka ini para ikhwah sekalian sudah kita jelaskan minggu kemarin mungkin adalah tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata Imam Ibnu Utsaimin kalau seandainya dikerjakan maka sholatnya sah, ya. Tetapi tidak ada contohnya, maka lebih baik kita menunggu jamaah yang lain kemudian kita sholat. Kalau sholat apa? Sholat subuh. Begitu kan masbuk ketinggalan itu dilakukan setelah sholat fardu. Boleh, ya, boleh. Itu dalam hadis Qais, Qais bin Amr. Ya, ada hadisnya dalam riwayat Abu Daud, diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.